Apa yang kalian tahu tentang Kota Tembilahan? Yuk mari simak ulasan singkat tentang Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang dijuluki Kota Seribu Parit. Yang pertama, memiliki sungai dan banyak parit-parit dan jembatan sehingga Kota Tembilahan dijuluki Kota Seribu Parit. Kedua, Indragiri Hilir juga memiliki hamparan kelapa yang begitu luas sehingga sebagian besar masyarakat Inhil bekerja sebagai petani kebun kelapa. Ketiga, beragam kuliner yang menggugah selera kita saat berada di Kota Tembilahan, ada masakan Padang, Jawa, Banjar, Korea dan masih banyak lagi aneka ragam kuliner lainnya. Keempat, tempat tongkrongan bagi keluarga dan kalangan anak-anak muda di Tembilahan lumayan menjamur baik itu kedai-kedai kopi maupun kafe. Kelima, tempat bermain anak-anak, di Tembilahan lumayan cukup banyak untuk mengajak anak-anak untuk bermain ataupun liburan, baik di taman kota maupun di tempat khusus bermain anak-anak. Keenam, di Tembilahan ada tiga musim, yaitu musim panas, musim hujan dan musim banjir tahunan. Ketujuh, Tembilahan memiliki dua jembatan yang panjang yaitu Jembatan Sri Gemilang atau yang sering disebut Jembatan Rumbai dan Jembatan Getek yang terletak di Sungai Luar. Kedelapan, Tembilahan Indragiri Hilir juga punya objek wisata yaitu Pantai Solop, Air Terjun 86, Air Terjun Tembulun Rusa, dan Hutan Mangrove, Bukit Berbunga dan wisata religi ziarah ke makam Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari. Kesembilan, Tembilahan juga punya event wisata tahunan seperti event wisata menongkah dan pacu sampan leper. Nah, yang pernah tinggal di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir ataupun yang pernah berkunjung yuk komen. Barangkali kita bisa bernostalgia.